wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baiklah, pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana rahasia pisang bisa tumbuh subur dan besar. Seperti yang teman-teman lihat ini, dulu ini saya ambil anakan sangat kecil sekali, sangat kerdil. Namun sekarang teman-teman bisa lihat pertumbuhannya. Batangnya besar, subur. Padahal ini belum tinggi ya teman-teman. Tapi itu sudah ada tumbuh anakan di sampingnya. Rahasia agar pisang tumbuh subur seperti ini sangat gampang sekali teman-teman. Seperti biasa, saya memupuknya 1 bulan sekali dan pupuk yang saya gunakan yaitu NPK Mutiara. Di mana NPK Mutiara ini cocok sekali untuk tanaman pisang karena unsur-unsur yang terkandung dalam pupuk mutiara semuanya cocok untuk tanaman pisang. Teman-teman, kalau tidak percaya, bisa mencobanya sendiri di kebun pisangnya. Gunakan pupuk mutiara NPK 16-16-16. Dijamin tanaman pisangnya akan subur dan batangnya akan besar. Dan buahnya pun nanti akan besar. Ini biasanya banyak dijual di toko-toko. Toko pertanian biasanya menyediakan pupuk mutiara 16-16-16. Harganya pun terjangkau ini teman-teman. Tidak terlalu mahal, sesuai dengan khasiatnya. Oke teman-teman, itulah rahasia dari saya bagaimana tanaman pisang bisa tumbuh subur dan besar. Terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.